Janewa Rabbani Wisata di bawah perusahaan PT An-Nur Ma'rif kembali memberangkatkan jemaah umroh ke Tanah Suci Mekah. Dalam pemberangkatan kali ini, PT An-Nur Ma'rif memberangkatkan 433 jemaah sekaligus. Dengan total jemaah yang membludak, PT An-Nur Ma'rif melakukan booking pesawat alias charter untuk pemberangkatannya kali ini. Manasik dan pelepasan jemaah umroh berlangsung di Asrama Haji Sudiang Minggu malam 24 September 2023. Direktur PT An-Nur Ma'rif Haji Bunyamin Yapit mengatakan 433 jemaah umroh tersebut dari berbagai daerah, yaitu dari Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Bone, Ternate, Wajo, Bulukumba, dan Kota Makassar. Haji Bunyamin Yapit juga menyampaikan bahwa seluruh jamaah akan melaksanakan city tour Kota Taif secara gratis. Menurut Bunyamin, kepercayaan menjadi kunci jemaah umroh menjadikan travel An-Nur Ma'rif sebagai pilihan utama. Baginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan haji dan umroh sangat mahal. An-Nur Ma'rif tetap merawat kepercayaan tersebut untuk tetap bisa eksis hingga saat ini.